Kalau ya langsung. Ya kedua oleh itu muslimu fitratu amdin wa qaribin wa kufari. Ya wa zawjati kufarin. Wa in wajabat naf nafakatuhum. Wa idha wajabatil fitratu ala syaksin faya khuruju sa'an. Maka lazim. Ya, akan orang yang muslim oleh fitrah sehamba. Dan karabat. Dan istri. yang kufar yang kafir kafir mereka itu ini kok kok yang kufar ini fala fala maka tidak lazim ya ya fala maka tidak wajib akan muslim oleh fitrah si abdin dan si karabain karibin ayah dan istri yang kafir kafir orang tua kafir hmm. hamba kafir istri kafir ini mungkin kafir kita bisa kan hmm. kafir apa itu aja kan? ajabat, Enggak boleh kawin kan bukan, bukan kita bisa enggak jadi istri. Hmm. Wa in wajabat nafakatuhum. Ya. Sekalipun wajiblah nafkah mereka itu. Dan apabila telah wajiblah fitrah darah atas seorang, maka mengeluarkan seorang akan satu nah yeah. Gimana kita baca di dalam? Ya. Yeah. Mana tadi? Fala yalzamul muslima ilah tafriq di atas mafhum qaulhu minal muslim ya tentu ya tentu mafhumnya kalau kafir enggak wajib wa um, kufar sifat bagi yang tiga sebelumnya nah itu tadi hamba karib dan istri qaulhu wa idza wajaba surah tuan la syakrin apabila wajiblah diterah data seseorang artinya untuk dirinya atau untuk lainnya daripada siman yang wajib akan nyaman oleh nafkahnya orang lain. Ah, eh, apabila sebagaimana tadi apabila telah wajib memberi fitrah tadinya dan untuk dan untuk orang yang lain, maka mengeluarnya. polhu, polhu fa yakhruju, yukh, fa yukhriju. Ya, karena. Fa an kulli wahidin mimma yajibu ikhrajuanhu. anhu. Maka mengeluarkan ianya seorang dari tiap satu. Daripada siman yang wajiblah mengeluarkan fitrah untuk nyaman. Dan wajib alaihi datasnya seorang. Anda yasara, yasarahu. Dikutikan kayanya dengan sebahagian siaan. Dengan sebahagian sasa Apa ini, Ustaz? Ya, mampu sebahagian maksudnya. Misalkan jakatnya tanggungannya anaknya tiga dia punya zakat cuma untuk dua orang siapa yang harus dia dahulukan ini wajib kepada yang seorang ketika kayanya kaya dengan sebahagian sah bukan dengan semua sah untuk satu orang kan satu sah hmm. dia punya anak misalkan tiga cuma ada dua sah siapa dulu kayak ini hmm. dan wajib batasnya di kayanya dengan sebahagian sah ya, sebahagian oleh mendahulu dirinya Hmm. Jadi harus 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 didahulukan dirinya walaupun enggak cukup hmm. maka fazal jadi maka istrinya yang kedua istrinya kalau untuk dirinya sudah cukup lalu istrinya hmm. maka khadimnya, kadimnya istri itu hmm. dengan nafkah kadimnya istri yang wajib dizakati yang khadim itu dengan nafkah kalau dia hari gaji enggak enggak wajib usaha kan ya jika ada ya kadimnya istri kalau memang ada hmm. maka anaknya yang kecil, maka ayahnya, maka ibunya, maka anaknya yang besar yang berhajat, maka rakyatnya. Nah, ini agak bercampur zat. Ya. Gila dikatakan orang dengan takdir rakyatnya ada atas anaknya yang kecil. Ya, ini urutannya kalau memang kita enggak mampu memberikan semuanya yang mampu sebahagian kita dan sebahagian. Jadi yang pertama dia harus zakati istrinya kalau memang lebih. Ah, yang pertama dirinya kalau memang lebih ya istrinya. Kalau memang lebih lagi yaitu pembantu istri. Ini syarat pembantu istri harus dengan yang digaji dengan apakah dikasih makan doang. Ah, hmm. eh, kan? Setelah itu baru eh, anaknya yang kecil, setelah itu baru bapaknya, setelah itu baru ibunya, setelah itu maka anaknya yang yang besar yang berhajat ya. Maksudnya anaknya yang besar itu yang yang miskin kan yang miskin yang wajib dengan guna fakah. Hmm. kalau yang dah besar enggak wajib dengan guna nafkah kan enggak wajib apa ada zakat kan yeah. setelah itu maka baru rakiknya dikatakan orang dengan di dahulu rakiknya di atas anaknya yang kecil kalau memang dia punya budak ya, harus zakat yang sudah setelah dirinya ya budaknya ya, kalau anak yang kecil enggak cukup ya enggak apa-apa kan? hmm. ha gimana sana aman 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 Fa inna ma qudimal abu ala alal ummi huna eh, aksuma fin nafaqati li anna nafaqati eh, li hajati li hajatin wa ummi ahwal dah nasanya didahulukan akan ayah di atas ibu di sini sebalik ma pada nafkah karena masuk nafkah itu sabit karena hajat dan belumlah ibu itu lebih berhajat nah ini alasan kenapa dia dahulu di dahulu ayah di atas ibu beda dengan nafkah kalau nafkah didahulukan ibu ustaz kan? hmm. misalnya dia enggak mampu memberi nafkah keluar orang tuanya yang mampu cuma satu orang diambil ibu doang yang ayahnya biar ya. <laughs> enggak kebagian nafkah terus nafkahnya mungkin ditanggung orang muslimin lah kan? hmm. Uh, wal fitrah tu lisarfi dan bermula fitrah itu untuk kemuliaan dan bermula ayah itu lebih mulia uh, tidak berhajat Ya, ini kurang kurang masuk ini Ustaz. Fitrah ini bukan untuk hajat, untuk kemuliaan. Makanya didahulukan ayah. Ya. Kalau nafkah untuk kebutuhan. Eh, ya Ustaz. Gimana? Ya, menurut alasan sanes sini ya dicocok-cocokin aja Ustaz. Di segi yang lain kan ibu lebih mulia. Tiga kali berbakti kepada ibu. Tapi di sini ayah lebih mulia katanya. Kenapa? Karena nasab kita dinisbahkan kepada ayah, bukan kepada ibu. Ini alasan beliau. Masuk juga. Nurmullah fitrah itu untuk kemuliaan. Nurmullah Bapak lebih mulia. Karena sesungguhnya seseorang itu dinisbahkan kepadanya Bapak. Bayar syarafu mulia aja dengan mulianya Bapak. Wa idza istawa fa'in istawa eh, jama' ya, ini ke mana? Jama'atu fi darajatin. Jama'atu. mana ini Ustaz? Dan apabila satulah satu jama'ah pada darajat. Nah, maksudnya Mama. atu ini kau di tak enggak di tak tu harusnya kan Pak Izzah Sedawan enggak apa-apa kan. -apa, hmm. Kenapa ha? Maka bila samalah oleh satu jamaah dalam satu derajat. Punya banyak isteri ya. Isteri yang mana yang didahulukan ya Pak? <laughs> kan ini Ustaz, jamaah bukan kan dikasih untuk Pak Izzah Sedawan, di fa'ilnya enggak dikasih. Dan data nih ini yang muskilnya Ustaz. Enggak muskil, enggak wajib Ustaz. Ada Mas Ya? <laughs> Kan kalau apa kalau fa'il tanis wajib dikasih pada fi'il uh, tanda taknis. Kalau taknis hakiki. Kalau taknis hakiki ya Ustaz. Jamaah ini enggak taknis hakiki lah. Kan. istri maknanya. Enggak, buktinya bisa bani anak laki-laki juga bisa dalam jamaah. Eh, dah 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 kita apa itu tadi. Kalau satu golongan manusia satu pada derajat, tadi kan enggak satu pada derajat didahulukan ini karena statusnya berbeda. Ini contoh apa se uh, sekelompok manusia satu pada derajat ditanggung apakah hal seperti beberapa istri dan beberapa anak kan satu derajat. Tuhan nah. nah. Yang Maha dikhayarkan. akan ianya jamaah akan keluar dari ya, daripada siman nah, yang berkendak ianya seseorang daripada mereka itu ini boleh kan ambil yang mana yang dua doang kan? atau yang dia Dia yang memilih sendiri. Yang mengeluarkan zakat memilih. Suka-suka dialah. lah. Kalau hmm. Oh, dikhiarkan orang boleh. Tu khuyyira. Wakal husa'an dan bermula dia hanya satu saat ya. Uh, bermuladiannya satu saat itu empat han hafanatin dikafin. Empat ciku. Apa yang bisa ni siapa? dengan dengan kafein, dengan kafein rajulin dengan hafanat dua tapak kaki dengan dua tapak dengan dua tapak dari laki-laki dari laki-laki yang muktadilih lima, yang sederhana keduanya berarti dengan apa itu tadi digenggam ya bukan digenggam ya? kayak mana kan? kayak kita ambil air di di di, di, di sungai kan ya? hmm. maksudnya genggam hafana itu genggaman dua tangan Tangan digabung, lah. empat empat genggaman dengan dua tangan seorang laki-laki yang normal keduanya dua telapak tangan, empat telapak tangan lah, ya, empat telapak tangan, empat dari dua telapak tangan itu satu sak. Wahia dan bermuladiannya satu sak dengan timbangan masriji eh, itu dua kadehani itu dua gelas. Hmm. Wa yang bagi ayah zidah nasiran. Dan sepatutnya bahawa menambah yang seorang akan sepatutnya yang sedikit. Li'ihtimali istimalihima ala sini atau tabni. karena kenapa harus ditambah sedikit? Karena muhtamil melengkapi keduanya. Keduanya ke mana kita kemulikan? Keduanya. Dua <tuh> mus. <-adhan>, oh ini. <tuh> karena kemungkinan melengkapi keduanya. Eh, kadang ini di atas tanah atas atau tabnin pun apa, apa itu jerami Ustaz? Jerami. Tapi kalau beras sekarang kan enggak mungkin mau tamil memang udah bersih. Enggak ada tanah berarti pas saja dua amun Ini ceritanya zaman dulu. Enggak bersih-bersih banget. tabnen -ta itu apa kurang kurang apa tadi Pak? Jerami benar jerami Ustaz. Coba saya lihat kamus. Tibnen, tibnen. Ya, yeah, jerami, Dibnen. rumput, ilalang, Hmm. Atau seumpama demikian. Pokoknya ada ada yang ada yang bercampur ya. Hmm. Lakin hadza bihisabi zamanil qadim ini ya dengan diperkirakan zaman dahulu. Enggak canggih alatnya aman al-an ya apa itu kibru kilin ya. maka berdiri ya pada tempat demikian oleh apa itu oleh besar mungkin besarnya sukatan kali usaha sedang. Iya kalau sekarang kan ada suka tayang khusus. Wamil sama kanal khalil kuzah imadudin sakari rahimahullah yaqulu hayna yaqtubu dimesrin kurbat dan Aidil ainil fitri. Kemudian dan daripada karena demikian adalah khalil kuzah imadudin sukari sukari sukariyo Muri Suka. Rahmat akannya oleh Allah berkata ya di ketika berkutubah bahaya di masyarakat sebuah Ain Fitri ya dan mulasak kadahani katanya ini apa katanya mulasa mulasa itu dua kadahani dua gelas dengan timangan malid ba -baldikum. ya dengan timangan negeri sukata. kamu hadhihi sukatan Oh ya sukatan bukan timangan dua dua kadih itu dengan Nah, berada bermula satu saat itu dua kadi, dua gelas dengan sukatan negeri kamu yang ini, maksudnya Mesir lagi yang sejahtera sukatan tersebut, dua gadis tersebut yang sejahtera daripada tin dan aib dan galsin ini apa galsin? Galsin, galsin campuran, campuran dengan bukan, misal campuran beras, beras jerami segala macam. Galsin ini campuran yang bukan beras, campuran yang bukan yang sedang kita sukat. Kalau kurma jadi zakat, ada galasnya, ada campuran yang bukan kurmanya. Satu sah itu dua mod dengan sukatan negeri kamu yang ini. Itu yang bersih dari tanah, dari air, dan dari campuran. Min kuti baladi. Yeah. Daripada makanan pokok negerinya seseorang. Ini se seseorang yang disakati kayaknya. Apa seorang yang memberi zakat? Mana kita kembali sama? Yang disakati. Ya, yang disakati. Ingkana baladian. Jika ada ya. Oh. Itu yang punya balad. Ingkana baladian. Ya, jika ada ya itu yang punya balad. orang kan punya balad. masa tidak ada punya balad. Kadang enggak jelas tinggalnya bukan di balad. Kan balad sama perkara karya beda kalau dalam kitab. kan ini maksudnya dia dia punya pelat kan uh, masuk pariah ini kayaknya ini masuk tempat tinggal Masak <laughs> nggak ada tempat tinggal ada orang terlunta-lunta di dok, di kota nggak diterima di kampung nggak diterima udah dijual <laughs> ini lanjut <laughs> yang tadi ya kau luhu di belakang tadi wakat zakaral kafalu wakat zakaral syashi fil mahasinis syariati maknan latifan fi ijabi sah. Dan menyebut oleh kafal asasi dalam kitab mahasinis syariati akan satu makna yang halus pada wajib sah. Bahwa dalam bermuladainya makna mahasin apa dulu? Makna yang bagus itu bahasa manusia tamtani au kaliban min kasbi bi aidin. karena bahasa manusia itu menegah diri ya manusia pada ah, pada kebiasaan daripada mengusaha pada hari raya ya. dan tiga hari sudahnya hari raya oleh jadi fakiru min mayas fiha dan tidak mendapat oleh fakir akan ah, akan apa saja bagaimana Ustaz? tidak dan mendapat oleh seorang fakir daripada akan siman Hah? yang mempekerjakan ianya siman akannya si fakir padanya tiga hari Lianahu hmm. karena bahasa sungguh, lianah karena bahasa sungguhnya itu hari-hari kegembira, warahat dan hari istirahat yang di belakang puasa. Dan bermula Allah di yang terhasalu, dan bermula Allah di yang hasil hmm. ya Allah daripada satu sah, di ketika pujiatnya, di ketika menjadikannya satu sah akan keroti, akan lapan artal daripada kubzin akan lapan artal daripada roti. Ya, satu sa ini kalau dijari karoti itu 8 rital 8 nare ya pak, hmm. pak inahu khamsa artalin wasulus karena besungguhnya satu sa apa tadi ya yeah. karena besungguhnya satu sa itu 5 rital dan sepertiga. Hmm. kok jadi 8 nanti kamar saya tadi kama karena tadi tambah sah. air tambah segala macam ini belum sa. belum disimpulkan oh menurut pan Wazafu ilahi nahu selusel mana dan dicampurkan, dizafakan kepadanya di dua sah. Jadi apa kemana kita kembali? Akan seumpama seperti kali pada air. Fayak fil majmuul fakir fi ayami ay fil fil arba anti ayami kuli yaumen aritlani. Maka cukuplah kumpulan apa itu tadi? Majmuul fakir. Kemana kerja? Maka, maka mencukupi maka... oleh semua akan si fakir dalam empat hari. setiap hari itu dua liter. Ini nggak masuk Ustaz alasan ini. Saya ulang saya. Menyebutkan nah. oleh Syekh Kafal Asyasi dalam kitab Mahasini Syariah akan makna yang halus pada wajib satu sah. Kenapa zakat fitrah itu harus satu sah? Apa rahasianya? Beliau nah. menyebutkan dianya makna yang halus. pasunggu manusia itu bersenang-senang ya pada kebiasaan dari usaha pada hari raya Artinya nah, orang nggak mau bekerja. Sehari. Ya, ya lanjut Ustaz. Sebab tamat tahun ini, Kak. Kayaknya tadi menegah pada... Eh, Benar, tamat tahun Menegah ya pada Tantan Tantan Tantan. Jadi Tantan. pada kebiasaan, kata beliau, manusia fakir itu enggak, enggak bekerja untuk hari raya dan tiga hari setelah hari raya enggak bekerja. Ya, kan, bersenang-senang. Terhalang oh, ya pada ya. kebiasaan dari usaha pada hari raya dan tiga hari sesudahnya hari raya. Biasanya empat hari libur. Walau ah. ya fakiru dan tidak mendapati oleh orang fakir akan orang ya yang mempekerjakan dianya orang akannya si fakir padanya hari-hari tiga. Fakir pun mau bekerja nggak ada pekerjaan. Karena khusus tiga semuanya, hari itu hari senang hari istirahat ya sudah puasa. Jadi dengan ketika memberikan satu sa satu sa itu kalau diolah jadi roti yang kesimpulannya cukup untuk dimakan empat hari kan itu alasan beliau. Ah. Pertanyaannya Ustaz, kenapa orang ketika membayar zakat cuma disyaratkan cukup makan untuk malam hari raya dan siang hari raya. Yang penting kita cukup untuk sehari, lebih itu wajib kita zakati, sudah dianggap kaya. Kenapa untuk fakir disyaratkan cukup makan untuk empat hari? Kan enggak masuk alasannya. Gak masuk. orang-orang ah, Seharusnya orang-orang yang memberi zakat disyaratkan kayaknya empat hari kan? Empat hari juga, jangan coba penerima aja disyaratkan empat hari kan? Tapi nggak apa-apa kita baca. Ini beliau menyatakan, bermula alladhi yang hasil ia ya, dari satu sak ketika menjadikannya satu sak menjadi roti itu 8 liter daripada roti. Satu sak tepung atau satu sak tadi gandum kalau diolah jadi roti jadi 8. 8 liter itu kata beliau cukup untuk makan 4 hari. Kenapa bisa jadi 8 liter? Maka bahwa sungguhnya satu sak itu 5 liter dan sepertiga. Sebagaimana yang akan datang ya. Jadi sak itu 5 liter sepertiga. Kok bisa jadi 8? Tambahan air. Ditambahkan kepadanya satu saat, tadi akan seumpama sepertiga dari air. Nah, maka mencukupi oh. oleh kumpulan tadi akan si fakir dalam empat hari, yang bermula setiap hari itu dua liter. Jadi, empat hari makan, dua liter kali empat, delapan liter. Itu, tapi kan tidak setiap daerah itu yang dizakati, itu semacam gandum. Kan? Kalau beras cukup, enggak satu saat untuk empat hari makan, ustaz. Satu orang lebih, ustaz, apa satu oh, ya. bambu setengah, Pak hari enggak cukup. Ya. Ya, itu makan pakai garam, Ustaz. Jangan pakai enggak ada lauknya. <laughs> Itulah hidup, Ustaz. Kalau hidup kita cuma makan nasi doang, memang enggak enggak capek-capek kerja, cukup insyaallah. Yang penting jangan bayar listrik kalau <laughs> capek <laughs> Tapi ini ada protes, Ustaz. Wafi. Wafi hadihnya, wafi hadih likmatina drone dan tapi pada ini. Kemah itu ada tinjauan di An-Nasa ala yahta. La ya apa yahtasu bihi syaksun wahid Karena bersungguh satu sah itu tidak terkhusus dengan yang kata satu sah oleh seorang yang satu. Balas ibu dah di asnaf fisman Tetapi wajiblah sudah dapatnya satu sah. <laughs> nah ini bagi orang pasal ini nak dapat Allahumma kecuali bahawa dikatakan orang bersungguhnya sungguhnya nadrun liman ya juzu dah fungsi di bahawa dikatakan okay, orang bersungguhnya. sungguhnya ini syasi. pendapat. Hmm. dapat. Sungguhnya pendapat saksi itu ditinjau bagi perkataan Ya, si man yang haruslah ada paknya. Zakat bagi satu orang. Kan boleh ditafak satu orang. Zakat bergerak. Lain hmm. li'an nama ya, zakarahu min kaunhi yudhafu ilaihi nahwi sulusi min al-mak lai'ad hirufi nahwi tamar walabni. Ini kerana bahasa Guhma yang menyebut akannya. Yang menyebut ianya. Apa itu syekh tadi? Akan nyama daripada keadaannya satu sak. Itu di, yang itu dirafakan kepadanya satu sak. Nahwa ya. sulus akan seumpama sepertiga daripada air itu tidak zahiriah ianya apa kemana kita kembali tidak zahirianya ianya kembali ianya pada seumpama tamah adalah bahan. bisa dicampur air. Allahumma kecuali bahwa dikatakan orang. Eh, kecuali bahwa dijabahkan orang. Dijawabkan akan ianya syekh tadi. Dengan masa dari lil ghalib. Itu ditinjau bagi kebiasaan. Kebiasaannya memang kayak gitu. Tapi pada kurma dan taman. Tak boleh dicampur air. Kan boleh juga Ustaz. Campur air supaya banyak ya. Minum air kurma itu Ustaz. Jadi jus kurma. <gaduh> jadi jus kurma. Oh busuk. Nah. Enggak tahan empat <gaduh> hari. boleh boleh juga enggak, Mana Ustaz. Ustari masih ada? Ustaz-Ustari agak takbiran Ustaz. Agak ini Ustaz. Makanya agak mati minnya Lanjut Ustaz. Ustaz. ni macam nak buat tu buat orang kita kalau berdua siap kan? siap kan bak zom, bak zom ni kalau nak urut-urut bayar, tadi urut je udah, udah saya bayar ni, ini udah aman tadi udah saya bayar aman. pakai duit, pakai duit dari mana Ustaz? ada, ada duit tadi pas 200 sekian dah saya bayar ini udah aman, tak putus-putus lagi insyaAllah untuk sebulan ke depan Kalau min kurti <mukhred> baladi, perkataan yang daripada baladnya, artinya balat si mukhraj, artinya balad si mukhraj. mukhraj, barat orang yang mengeluarkan zakat kenapa ini kan uh, yang diitibarkan bukan bukan orang yang dikeluarkan zakat Nah, kalau di sini, kenapa di, di sini beliau makanya di sini kita harus baca mukhraj, karena kaitnya kalau dia membayar untuk dirinya, berarti di mana dia tinggal, kalau orang lain belum ada penjelasan ya kan? uh, uh. Dari kut balatnya, balatnya siapa? Balat si mukhred. jika mengeluarkan ya untuk dirinya, berarti di mana uh. dia tinggal kan? Berarti itu dah, dah jelas mukhrid karena ada in akhraja. Ya. <coughs> jika mengeluarkan ya untuk dirinya, apa in akhraja maka jika ada ianya seseorang mengeluarkan, eh, maka jika mengeluarkan seseorang untuk lainnya. kanan mukhrid an fi baladil mukhrid ya, fal amru zahir maka jika ada orang dikeluarkan untuknya pada neg pada negeri si mukhrid orang yang memberi zakat fa amru zahir maka perusahaan itu zahir ya diambil apa kur si mukhrid ya <laughs> karena sama apa nasar? ya aman lain kan di dan jika ada ianya mukhrid pada negeri yang lain. ah pada Jika ada ianya si Mukhrid ini kembali kayaknya kemukrat ya jika ada yang si mukrat itu sampai pada negeri yang lain fal muktabar maka bermula yang ditibar itu balad mukratan nanti kayaknya mukrini juga boleh wa ingkana fi pada ada yang mukri pada negeri yang lain maka bermula yang ditibar nah itu balad mukratan berarti Mukhrid ini kembali lamir kana hmm. maka bermula yang dimuktabar itu yang ditibarkan yang diperhitungkan itu negeri si mukratan kalau kita zakati kepada zakat orang lain, zakat orang lain yang beda tempat dengan kita, beda kun maksudnya. Hmm. Ini harus dibarkan kut si al allazi yang dikeluarkan kutnya, orang yang diberi zakat karena karena bina atas asah. Min taat fitrata tajibu awalan alal mu alal mukhraj an thumma yahtamilha anhul mukhriju. Eh, daripada bahasa sungguh zakat fitrah itu wajib ya pada mula-mula di atas si mukhrad. Ah, ada seorang yang dikeluarkan untuknya, kemudian menanggung akannya, kemudian menanggung ianya seseorang, akannya zakat fitrah, akannya. kemudian menanggung akannya zakat fitrah darinya seorang oleh si mukrit, kan? Hmm, titik Ustaz darinya si Jadi hmm. antara orang yang mengeluarkan zakat dan yang dikeluarkan untuknya beda negeri, ya Beda negeri tentu Yang diitibar kan negara tempat orang itu. Contohnya begini Ustaz. Masalahnya Ustaz ya, ye, saya di Bekasi. Ustadz mau bayar zakat untuk saya. Berarti yang Ustadz tinjau makanan saya kan? Ya. Pertanyaannya, apakah boleh Ustadz bayar di Aceh? Saya di sini atau yang bayar Ustadz tapi di sini? Bagaimana Ustadz mengantarnya ke sini? Ya, dia dikir dikirimkan duitnya, dibeli di situ kan? <laughs> dibeli beras. Disuruh beli, ya, disuruh beli sama dia. Dikasih. Ya, Tidak bisa? Bisa. Yang penting tetap berarti tibar makanan makanan orang yang kita zakati dan zakat tetap di tempat dia juga usah. Belum ya, saya, ya. hmm. uh. Uh. Okay. <tik> ma belum ada penjelasan. Ya. in Ma'rifah mahallahu. Bermula ini jika mengetahui yang semua kredit akan dapatnya semua perak. <tik> Kadang dia lari-lari enggak -lari, nggak enggak tetap. Kalau <tik> arif maka jika tidak mengetahui yang semua Maksudnya tidak tahu lagi entah di mana. Kak nak abikin. Kak Ampli abikin seperti abakin. Dan seperti hamba yang lari. Faya maka, maka menanggung ia. Faya Maka menanggung ianya si Mukhrid. Seperti mana adalah berkatakannya oleh sebuah jamaah. Karena mengisi senah. Ini ke mana nih, Faya maka di mutamelkan Bagaimana kan? Oh, tamilu ini bukannya tahamalu maka muhtamillah oleh mengecualikan ini dari ini kut kerajaan oh. ah, ya fayah tamilu tadi kan mesti dari kut orang yang kita zakati sekarang ada hamba dari kita nggak tahu dia kemana berarti kan bingung dia langsung aja pakai kut atau makanan dari pemberi zakat aja maka mustamillah oleh mengecualikan ini dari mengiktibar kut balas simukratan dalam surah ini karena kita nggak tahu tempatnya berarti nggak wajib lagi kut simukratan tapi langsung kut simukrich ya, kan? ya 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 sah <coughs> fiha maka dibarkan di badannya zakat fitrah. Hmm. Itu kasus tadi utun baladil mukhrij eh, akan put negeri orang yang mengeluarkan zakat pada hawa ya hadamilu ayakula dan mutamir oleh dikatakan orang ya kerajuha ya kerujuha eh, min kutil min kutil akhari mahali ahdi usulhi leh dan mutamir oleh dikatakan orang mengeluarkan hanya seorang kanya zakat putra daripada put eh, yang selain tempat Ah, uh, yang lain. Kut akhir tempat. Kut akhir tempat. Yang dimaklumkan akan sampainya si hamba. Uh, tempat. Iya, yeah, tempat dia yang terakhir diketahui. Hmm. Dia Dilari. anak asal, anak upi. Uh, Lari, tapi terakhirnya dia uh, ada di sekitar itu, misalnya. Dia, harus di tempat yang di akhir akhir kali dia di, diketahui. Tapi Kenapa? Ribet, kali banget ini, Ustaz. Ustaz, ribet banget ini. ribet banget ini. Ustad di Aceh, Ustad punya budak lari, mau lari ke Jakarta. Ustad memperkirakan dia terakhir berada di Medan, ya kan? Iya. Berarti Ustaz harus mengeluarkan zakat untuk dia makanan orang Medan. Cuma masalahnya Ustaz antar ke Medan kan? Kan ribet banget Ustad dari Aceh harus ke Medan. Biaya berapa? Zakatnya cuma satu sa, ongkosnya lima ribu. Gimana Ustaz? kan yang jelasnya harus dikeluarkan di, 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 di tempat yang diyakini dia berada kan sah? Nah, masa ya, masa kan harus kita ke Medan dari Aceh ke Medan lima ribu Ustaz. fitrahnya cuma 450.000 ribu dikirim sama sama ongkir sah. zaman dulu nggak ada kiriman soalnya Ustaz. ini kan zaman dulu nih kalau memang nggak boleh zakat di tempat lain gimana nih ceritanya masa dibebani kepada tuannya untuk naik kuda dua hari ke Medan belum ada bus segala macam jadi dia, dari sini ya. nanti mungkin ada ada boleh memberikan zakat di tempat lain. Enggak harus di tempat orang yang kita zakati. Ada kemungkinan enggak? Kan sekarang banyak video yang beredar kan? Kayak kata Ustadz tadi. Kita di Bekasi. Udah ngezakatin di Bekasi. Tiba-tiba malam hari raya pulang ke Aceh. Harus zakat lagi di Aceh. Kalau kasus seperti ini. Kalau kasus. Yang ya pokoknya kan, Jangan, jangan apa harus ya, di tempat dia berada. Ya kapan aja kalau memang nggak mungkin malam ini kan kapan-kapannya pokoknya dia harus terutang kan. Lampang sampingnya si orang yang memberi zakat ke situ dia wajib. pak kan? Wajib dia beri. Kalau nggak nggak mungkin kan. Belum wajib karena <coughs> kayak mana ya. Belum imkan lah. <laughs> belum dikak belum imkan kayaknya ni, Ustaz. Kayak mana mau disekati di sini nggak sah kan. <coughs> Bisa, maka, bisa. boleh dikatakan mengeluarkan ianya seorang akan zakat dari kut akhir tempat yang dimaklumkan sampainya budak ke tempat. Karena asal itu bahwa sungguhnya budak itu penanya tempat. Dan tidak memberikan ianya si muzaki akan zakat bagi orang fakir negerinya si muhrik. Dan hmm. tidak memberikan ianya si muhrik akan zakat bagi orang-orang fakir negerinya. Oh berarti caranya bukan kita antar ke Medan Ustaz. Bal fauha. Tetapi memberikan ianya akan zakat untuk hakim. Lianna lahu naklu zakah. Karena bagi hakim itu boleh memindahkan zakat. Sementara pribadi enggak boleh memindahkan zakat. Nah itu. Ada solusinya. Okey. Hmm. Oke. Okay. Lanjut. Wa yajzi'ul kutu a'la ang kutil Dan cukuplah memadalah yang lebih baik dari kut yang yang rendah. Maksudnya ada yang yang super. Lianna hu zada khairan. zada heran karena bersungguhnya seorang itu meliputi akan ya, kebaikan dan tidak, tidak sebaliknya eh, karena kurangnya kurangnya kut yang ada nah hmm. dari hak dari yang sebenarnya kan nggak boleh kita apa beri yang lebih kurang cuma masalahnya ustaz kut yang lebih tinggi dari kut yang lebih rendah kalau kita menghitungnya di sini kan di segi harga kan hmm. makin mahal harga itu makin bagus kan kayak beras Uh, beras super lah. Kita beras makan makan beras sepuluh ribu. Kita zakati yang lima belas ribu boleh. Tapi di sini dalam kitab ini tinjauannya bukan dari harga. Coba Ustaz baca lanjut ini. Wal wal ayat baru fil ala wa adna bizaratil adiati ya wanaksihi sihi ya anahul maksud la bizarati kiamati wanak wanak sihi dan rulai tibar pada yang lebih tinggi dan rendah itu suami dengan Ya, bertambah tambah pun, bertambah pun dan kurangnya pun, dan anu maksud bukan dengan tiada kiman dan kurangnya kiman maksudnya hmm. bisa berkembang kalau kalau beras ini satu mod bisa berapa orang misalnya, misalnya. kayaknya begitu Ustaz ya ada ziyadatil ikhtiyat dengan banyak orang yang menggunakan bukan yang paling sering digunakan di kampung itu itu berarti kelas tinggi yang sedikit digunakan itu kelas rendah tapi kan nggak ya, so. masuk, nggak masuk di Indonesia. Justru yang banyak digunakan oleh orang beras murah, karena banyak orang miskin di Indonesia. Arti itu ya itu yang lebih tinggi kan? Nah itu kan nggak masuk usaha, so, kan? Secara logika, secara logika. Misalkan, berumlah itu pada tinggi dan rendah itu dengan tambah penggunaan code. ikhtiar kan dijadikan itu sebagai ikut satu jenis. Ada kurma, ada beras. Yang paling banyak orang gunakan di negeri itu apa? Yang paling banyak, banyak makan beras, banyak makan kurma. Kalau banyak makan beras, berarti beras yang paling tinggi, kurma rendah. Ah. Nah, nah itu. Kalau di Indonesia gimana cara mengukur tinggi dan rendah? Enggak ada cara lain selain harga, Ustaz. Yang banyak menggunakan kalau di sini kan beras, beras, beras dengan tunggu nomor satu kan, ada nomor dua kan yang paling banyak digunakan justru yang nomor sekian loh saya karena banyak orang miskin buktinya bansos laku banget kan beras murah orang antri jadi itu yang paling banyak digunakan orang nah itu, kalau kalau banyak digunakan, berarti itu yang lebih bagus kan uh, sebenarnya <laughs> kan enggak justru yang banyak digunakan enggak bagus buktinya ada ulatnya beras murah beras mahal enggak ini, ini mungkin jangan di, di, diukur di dari segi apa maksudnya gini jangan diukur di ketika udah darurat. Ini kan ibaratnya bukan darurat kalau udah, udah, udah darurat apa aja banyak orang Mekah yang enggak ada duitnya. Enggak ada darurat Ustaz. normal di Indonesia itu beras murah itu lebih laku daripada beras mahal. Ya itulah karena apa orang nggak punya duit beli beli yang yang bagus bagus saat itu sudah darurat kan darurat dia pilih yang yang kurang bukan nah, hajat. Maksud saya di semua daerah hajar, begitu Ustaz. Karena orang kaya itu cuma lima persen katanya di penduduk bumi. Kalau semuanya kan darurat, bukan hajat. Kalau dipilih karena hajat itu baru yang disebut apa apa eh, maksudnya gini kalau dia pilihannya yang yang rendah-rendah karena darurat itu tidak jadi perukan karena terpaksa kan kalau orang milih milih yang rendah-rendah itu karena hajat itu baru hmm. baru dikatakan baik kayaknya begitu Oke, okay. yang penting usaha bisa, bisa, menerima kan? Alasan ini usaha bisa menerima, nggak muskil. Enggak mungkin. kalau saya kita tak wil aja ya orang pakai yang beras ya karena darurat. Kalau coba kalau enggak darurat secara hajar ini kan harus harus kita pisah hajar apa darurat. Oke, okay, aman. Ya, Ustaz darurat, lanjut. Ustaz enggak lanjut. Ustaz lanjut kalau masuk. Oke, ayo. Baca lagi. Fal a'la birrun. Burrun. Maka bermula yang lebih tinggi itu beras. Cuma sal salat. Apa itu sal salat? Cuma beras apa? Salti. Bentar. Salti ya. Maksudnya agak jelas titiknya. Kemudian sayur, kemudian jagung, kemudian arut. Pur gandum ha? Arut ya. beras Ya? Coba saya lihat salton itu apa? Salto. Sal Enggak ada mencukur, memotong. Enggak ada apa ini sal sal mungkin sejenis ya. gandum juga nggak keluar di kamus Sementara, jenis gandum kira terus lanjut dulu kemudian sa'ir. Sa'ir ini kayak langla -lang. kemudian eh, durrati durrati jagung kemudian arut al ini apa ini? Ruz. Ar kemudian. sumal, Enggak ada A-nya kan. Rasanya arut ya, Ruz. <laughs> Berasa. Ruz. Kemudian kamsin. Kacang hijau. Suma Masin. Ini apa ini masi? Mas. Kalau kamsin kacang hijau udah benar juga. Kan? Mas itu biji. Hubbun mudawar Asgar minal himsi. biji enggak tahu pokoknya biji lah ya, saya kita enggak makan ni ya. harus lihat kamu dulu nanti coba sumal so, ada kemudian kacang dan pul kelapa kemudian tamar kurma kurma kering kemudian zabib buah zaitun zabib apa kalau tamar kurma kering kalau zabib anggur apa? kering apa Hah? anggur kering Kemudian apa itu akti dadi apa itu dadi kat mana dadi kemudian akti enggak tahu dadi dadi apa kat mana dadi rasa saya artikan dadi ya akil akil ini akti akti Pakit putra rakit apa ya arti akit? Kalau orang arti tadi, apa kemana dadi tadi? Akit. Akit. Keju. Keju, Pak. Hmm. Akit. 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 Keju. Kemudian lapan, kemudian Jubun. Jubnen. Jubnen. Keju juga kan? Ya. Keju ada banyak jenisnya. Keju yang Kaju belum dicabut. Manzuen sabit. Ketiadaan dicampurkan. Bainu. Manzuen. Ini. Keju yang belum dihilangkan buihnya. Manzuen. Naza'a. Dari Naza'a ya. Hmm. Kemudian. Keju hmm. yang ketiadaan dicabutkan. Uh, buih. Kemudian ijza kulli min hadhihi liman huwa kudu. Kemudian memada dipadai tiap-tiap daripada ini bagi siman yang dia yang bermula dianya siman itu kudnya punya siman. Yang bermula dianya ini itu kudnya siman. Kita enggak, kutnya siman. Ke mana kembali kita mir enggak hadhi enggak. Kembali ke kulun Ustaz. Bermula memadai tiap-tiap dari ini itu bagi siman yang bermula tiap-tiap itu kudnya siman. Kan kau kulu jangan hari. Ya. Dan kemudian kemudian um, mencukupi tiap-tiap daripada ini bagi siman yang belum berlatihannya tiap-tiap cukupnya. Ini panjang banget eh. Ustaz. Ini rumit juga Ustaz ini hasil ha. Maka razama dan tunggu merazam. Ya, mencair membuhu oleh sebahagian mereka itu bagi ini dengan perkataannya. Eh, sebahagian. Billahi sal syekhadi ramzin haka makalan an an fauzin fitri lau jahila nah, ini kayaknya nggak ngerti kita huruf demi Allah apa, tanyakan olehmu akan syekh ini demi Allah tanyakan olehmu akan syekh ini simbol yang menghikayahkan ia akan sebagai contoh an fauri tentang segera meninggalkan takat fitrah jika lau jahil ia bermula huruf-huruf awalnya zakat. Itu datang ia ya, dalam keadaan tertib. Itu nama kod zakat fitrah. Jika lo paham ya. <laughs> Ini dah cukup dulu ni Ustaz. Kayak dah ada apa Besok insyaAllah. Kalau enggak akan mana-mana. Habis salat tarawih langsung kita baca kitab. Allah Alhamdulillah.